Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-119, teman-teman. Alhamdulillah, ini merupakan hari terakhir dari minggu ke-17, teman-teman. Ini harinya Selasa, 24 Oktober 2023. Jadi besok itu masuk minggu ke-18 jalan, teman-teman ya. Alhamdulillah cukup lama ya kita membuat video, dan ini detik-detik menunggu ayam bertelur, teman-teman. Lama sekali kita tunggu, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lihat di tabel, teman-teman. Hari Selasa, 24 Oktober 2023. Hari Selasa, 24 Oktober 2023. Ini hari ke-119. Minggunya minggu ke-17, teman-teman. Akhir. Hari terakhir dari minggu 17. Untuk kegiatan hari ini pemberian minum air putih, teman-teman ya. Kemudian untuk pakan kebutuhannya masih 7,2, besok sudah 7,5 kilo ya per hari, teman-teman. Naik lagi, teman-teman, lebih banyak lagi. Dananya disiapkan lagi ya, teman-teman ya. Oke. Terus akhir minggu ini kita udah habis 12 sak kurang lebih ya. 12 sak. Terus BP yang kita kejar 1358 sampai 1442. Dan ini kita belum melakukan penimbangan, teman-teman. Dan 2 hari yang lalu kita udah kehilangan 1, jadi total ayam tinggal 101. Alhamdulillah masih genap 100 plus 1 ekor, teman-teman. Ini berarti kita harus lebih berhati-hati ya. Untuk kematian di umur-umur segini sebenarnya kerugian lebih banyak, teman-teman ya. Artinya apa? Ini ayam sudah kita pelihara, harusnya ini ayam ini keluar kalau per minggu harganya 5.000, tinggal kita kalikan aja 17. 17 kali 5.000 40.000 harganya, teman-teman. Cukup merugi, teman-teman ya. Bahkan yang sudah kita keluarkan dan harga jualnya harusnya Yahud dan gitu, teman-teman. Oke, tapi nggak jadi masalah, ini sebagai suatu pembelajaran, teman-teman ya. Bahwasannya kematian resiko baik kecil maupun udah besar. Cuman kalau posisi ayam masih kecil, kerugiannya tidak terlalu besar, teman-teman. Tapi tetap ya, kita harus tetap kita usahakan meskipun kecil harus tetap sehat, teman-teman, karena kita nggak tahu mana yang nantinya akan mati, teman-teman. Oke, terus kegiatan hari ini pemberian minum air putih dan juga pemberian pakan tetap ya, total pagi sama sore habisnya adalah 7,2 kilo, teman-teman. 7,2 kilo. Dan ini merupakan dari minggu ke-17, besok udah masuk ke minggu 18, teman-teman. Pemberian pakan tetap kita dressing pakai 511 ya. Mudah-mudahan ini juga akan menambah kesehatan, menambah BB, sehingga untuk BB bisa tercapai. Meskipun hari ini kita tidak melakukan, minggu ini kita tidak melakukan penimbangan, teman-teman, karena disibukkan dengan gurem, teman-teman ya. Wah, gurem itu sangat mengganggu baik ayamnya juga orangnya yang memberi pakan, teman-teman. Dan ini kalau divaksin di waktu musim gurem seperti ini, yang vaksinatornya mesti bengok-bengok ini, teman-teman, karena guremnya naik kan itu. Hanya harus kita persiapkan gurem itu, kita cegah.
Dan untuk kondisi ayamnya alhamdulillah lebih jauh lebih baik ya teman-teman. Kita cek ya ayamnya yang kelihatannya udah siap bertelur, kita cek dia belum begitu anu ya, belum begitu. Biasanya kalau udah siap bertelur ini udah mulai jongkok-jongkok kalau kita gini kan teman-teman. Coba yang ini teman-teman. Nah ini mulai mau teman-teman, mulai jongkok-jongkok ini teman-teman. Nah kalau kita, nah ini mulai jongkok-jongkok ini, kayak minta dikawin kan gitu teman-teman. Ini salah satu trik saya yang saya lakukan ngecek kesiapan bertelurnya. Ini kena lampu malah takut ini teman-teman, coba dimatikan lagi. Belum ya, coba kita yang cari yang pialnya udah lebar teman-teman. Nah ini, oke. Nah ini teman-teman, nah ini udah mulai, dia udah kayak mapan gitu teman-teman. Nah udah mulai ini, yang ini. Oke, kita cek lagi yang lain, masih pendek-pendek teman-teman. Ya kita tunggu aja teman-teman ya, mudah-mudahan ini segera bertelur dan kita segera bisa menikmati hasilnya teman-teman, supaya tidak terlalu berat, karena ini hanya memberi pakan saja belum memberikan hasil teman-teman. Dan ini kalau kita lakukan setengah-setengah malah gagal teman-teman ya. Artinya gagal apa? Setengah-setengah itu dananya ngepres sehingga macet untuk pemberian pakannya, macet sehingga jadi pemeliharaannya kualitasnya menjadi menurun teman-teman. Pakan sering terlambat atau mungkin vitaminnya jarang seperti saya, itu juga resiko teman-teman. Oke, itu buat pengalaman aja, makanya hitung-hitungnya udah harus dimulai teman-teman ya. Dari awal nyampe hari ini sudah saya bikinkan video, dan kebutuhan pakan, kebutuhan minum, kebutuhan vitamin, vaksin sedikit banyak udah saya sampaikan. Teman-teman tinggal hitung-hitungan aja. Untuk pakan harganya juga udah saya sampaikan, kalau pakan seperti ini harganya kurang lebih ketemunya per kilonya 7.000 teman-teman, per kilonya 7.000. Jadi tinggal sehari 7,2 kali 7.000. Nah, itu biaya pakannya, teman-teman. Gitu tiap harinya. Jadi bisa dihitung sebenarnya, teman-teman. Baik, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat memberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.